saya ini mungkin bisa belajar ilmu kedokteran. Saya bisa. Saya akan baca ilmu kedokteran dalam waktu 2 malam. Saya akan bisa. Dan mungkin saya masuk ruang ujian, saya juga akan bisa jawab. Tapi ketika saya masuk ruang bedah, mati semua tak bedah. Situasinya itu kadang sekarang seperti itu. Banyak sekali kemudian karena medsos ini terbuka, tiba-tiba ada yang mendadak ustaz. Ada yang mendadak ustaz, tiba-tiba membicarakan sesuatu yang sesuai itu sebenarnya sudah dibicarakan oleh ulama-ulama dahulu, tapi di recycling. Biasa karena recycling ini sebuah produknya dipaksakan masuk. Nah, agar pasar bisa menerima produk recycling, biasanya pasarnya dibikin ahistoris. Nah, ini adalah ciri-ciri black market. Nah, sekarang ini ada konsep besar black market religion, pasar gelap agama ada. Makanya hati-hati, lihat dulu ini di medsos ini, oh ini orang NU, oh ini orang Muhammadiyah, oh ini orang MTA, oh ini orang LDII. Tapi hati-hati zaman, kalau audisi itu tidak ada hubungan dengan siapapun, oh berarti ini Ustadz Freeland. Udah.